Adu harta kekayaan Andika Perkasa dan Yuyu Sutisna yang sebentar lagi akan besanan. Dua mantan pejabat militer di Indonesia, Andika Perkasa dan Yuyu Sutisna sebentar lagi akan besanan. Pasalnya, putra Yuyu Sutisna, Ibtu Hafiz Prasetya Akbar resmi melamar anak Andika Perkasa, Angela Adinda Nurina Perkasa Hendro Priyono. Lamaran itu berlangsung pada Rabu, 28 Februari 2024, dengan dihadiri keluarga besar Andika Perkasa dan Yuyu Sutisna. Hingga kini, belum diketahui kapan pernikahan antara Hafiz Prasetya Akbar dan Angela Perkasa digelar. Adu harta Andika Perkasa dan Yuyu Sutisna. Diketahui, baik Andika Perkasa maupun Yuyu Sutisna sama-sama pernah menduduki jabatan penting di dunia militer tanah air. Yuyu Sutisna menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 17 Januari 2018, 20 Mei 2020. Pada saat Yuyu Sutisna menjadi KSAU, secara bersamaan Andika Perkasa juga menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, periode 22 November 2018, 17 November 2021. Bedanya Andika Perkasa kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai Panglima TNI pada 17 November 2021 hingga 19 Desember 2022. Sementara Yuyu Sutisna mengakhiri jabatannya sebagai KSAU sekaligus pengabdiannya di TNI AU karena pensiun. Setelah keduanya pensiun, Yuyu Sutisna sempat menjadi Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia. Sementara Andika Perkasa menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud di Pemilu 2024. Sama-sama pernah berstatus sebagai pejabat negara, Andika Perkasa dan Yuyu Sutisna memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Dari situs elhan.kpk.go.id diketahui, selisih harta kekayaan Andika Perkasa dan Yuyu Sutisna cukup jauh. Andika Perkasa tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 184 miliar rupiah, sedangkan harta kekayaan Yuyu Sutisna hanya 13 miliar rupiah. Dengan demikian ada perbedaan harta kekayaan sekira 171 miliar rupiah. Dilihat dari jumlah aset yang dimiliki, kekayaan terbesar Andika adalah kepemilikan kas dan setara kas senilai 131 miliar rupiah. Kemudian kepemilikan 23 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 38 miliar rupiah. Di garasinya, Andika Perkasa hanya mempunyai satu unit mobil senilai 1,8 miliar rupiah. Selain itu, ia juga mempunyai harta bergerak lainnya dan surat berharga, masing-masing 10 miliar rupiah dan 3 miliar rupiah. Di sisi lain, Purnawirawan Jenderal berusia 59 tahun itu juga mempunyai utang sebesar 900 juta rupiah. Sementara itu, aset terbesar yang dimiliki Yuyu Sutisna adalah 12 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 9,5 miliar rupiah. Lulusan Akademi Angkatan Udara, AAU, tahun 1986 itu juga memiliki aset berupa harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas, masing-masing 140 juta rupiah dan 3,6 miliar rupiah. Berbeda dengan Andika Perkasa yang hanya punya satu mobil, Yuyu Sutisna memiliki 5 mobil dan 1 motor senilai 430 juta rupiah. Selain itu, Yuyu Sutisna tidak mempunyai utang sepeser pun.